Pemirsa, sejumlah dewan guru di salah satu sekolah dasar negeri Bebesan Aceh Tengah melakukan aksi penolakan kepala sekolah baru yang ditempatkan di sekolahnya. Penolakan ini juga sempat dilakukan aksi mogok para dewan guru kemarin. Penolakan terhadap kepala sekolah baru ini dilakukan oleh sejumlah para guru yang bekerja di Sekolah Dasar Negeri 10 Bebesan Aceh Tengah karena ingin adanya penyegaran atau pembaharuan terhadap pimpinan di sekolah mereka. Penolakan ini dilakukan karena kepala sekolah yang ditempatkan sekarang oleh pemerintah daerah atas nama Mas Diana pernah menjabat di SD 10 Bebesan ini selama 15 tahun dan sempat dipindah tugaskan ke sekolah lain selama 3 tahun. Dan kembali diangkat sebagai pimpinan di sekolah SD Negeri 10 Bebesan ini. Atas dasar itulah, Mas Diana, kepala sekolah baru ini, membuat para guru tersebut agar adanya pembaharuan dan penyegaran pimpinan, sehingga para guru mendapatkan ilmu dan pemikiran, serta pengalaman baru dari para pimpinan barunya. Para guru ini juga sempat melakukan aksi mogok kerja, karena belum adanya kepastian terhadap Mas Diana dan akan melakukan aksi lain, apabila Dinas Pendidikan Aceh Tengah dan pemerintah daerah tidak melakukan pergantian kepala sekolah tersebut. Dewan Guru juga melaporkan hal ini kepada Majelis Pendidikan Daerah terkait keinginan mereka untuk melakukan penyegaran terhadap pimpinan di sekolahnya sehingga semua lebih baik dan nyaman. SD 10 melaporkan ke MPD untuk hari ini ada pengantaran kepala sekolah yang dilantik hari Jumat kemarin. Dan kami sebagai dewan guru semua tidak menerima ibu itu di sekolah kami. Dan apabila ini juga tidak diindahkan, kami akan mengadakan aksi mogok. Sementara itu, Ketua Majelis Pendidikan Daerah Aceh Tengah, Edi Putra Klana, telah menerima kunjungan para dewan guru ini. Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Bupati Aceh Tengah terkait permintaan tersebut. Dan mereka juga siap memfasilitasi semua aspirasi para guru. Majelis Pendidikan Daerah Aceh Tengah akan terus berupaya serta memastikan para siswa tetap sekolah meskipun para guru sempat melakukan aksi mogok kemarin dan telah meminta agar proses belajar mengajar tetap berlangsung sembari menunggu respon lanjutan dari pemerintah daerah. Dari Aceh Tengah, Kontributor Aceh TV melaporkan.